Hai hai, selamat datang di Bird Family Deso, channel yang berisi tentang informasi dunia burung. Saat ini saya akan membahas tentang dua varietas kenari yang populer dipelihara kicau mania di Indonesia. Yang pertama, kenari Yorkshire. Kenari Yorkshire sendiri merupakan hasil persilangan dari kenari Lancashire, Norwich, dan Belgian Canary. Memiliki panjang 15-20 cm yang merupakan burung kenari terbesar di antara jenis-jenis kenari lainnya. Kenari Yorkshire sendiri digolongkan dalam kenari postur, yaitu kenari yang diciptakan dengan menonjolkan posturnya. Di Eropa sendiri, kenari Yorkshire dijuluki The Guardsman atau Sang Penjaga karena posturnya seperti seorang penjaga yang selalu berdiri tegap. Di Indonesia sendiri, kenari Yorkshire dipelihara bahkan dibudidaya lebih ke arah kualitas suaranya, yang mana kenari Yorkshire sendiri di Indonesia banyak dipergunakan dalam ajang lomba atau kontes suara. Menurut pecinta kenari di Indonesia, kenari Yorkshire memiliki karakter suara yang besar, sehingga kenari Yorkshire sendiri sering dibudidaya dengan cara menyilangkannya dengan kenari lokal ataupun kenari jenis lainnya, dengan tujuan mendapatkan postur yang besar, bersuara keras, dan memiliki ciri khas ataupun cengkok yang bagus. Harga kenari Yorkshire sendiri di Indonesia berkisar 3-6 juta rupiah untuk kenari yang baru masuk dari luar negeri. Yang kedua, kenari Scots Banshee. Berasal dari Skotlandia yang dikembangkan tahun 1990, kenari Scots Banshee sendiri di daerah asalnya dijuluki The Glasgow. Keunikan dari kenari Scots Banshee memiliki bentuk tubuh yang melengkung dan suaranya yang unik. Kenari ini tergolong kenari postur. Namun di Indonesia banyak dikembangkan sebagai kenari kontes suara. Kenari Scots Banshee sendiri di Indonesia biasanya disilangkan dengan jenis kenari lokal dan jenis kenari Yorkshire. Selain mengambil volume suara dari kenari Yorkshire, diharapkan hasil silangan dari kenari Scots Banshee dan kenari Yorkshire memiliki postur yang besar dan pundak yang melengkung. Karena dengan postur seperti itu, dipercaya sebagian besar kicau mania di Indonesia memiliki durasi yang ngendur atau panjang. Di berbagai lomba atau kontes kicau mania di Indonesia, kenari Scots Banshee kerap tampil dan tak jarang mendapatkan trofi juara. Bagaimana? Apakah tertarik untuk memelihara bahkan mengembangbiakan dua varietas kenari ini? Semoga tayangan ini dapat membantu kicau mania sekalian. Sampai jumpa lagi.